memproduksi semen berem, warga membutuhkan kayu sebagai bahan bakar. Hutan yang menghampar pun menjadi tujuan untuk mencari kayu. Di hutan. Nah, ini dia hutannya nih. Sekarang cari dulu kayu-kayunya. Kayu pohon-pohon mahoni tumbang menjadi incaran kami. Aduh, jalanannya terjal banget. Licin. Jadi harus bantuan Bapak dan kayu. Kayaknya di atas ini lebih banyak lagi kayu mahoninya. Kayu mahoni kan yang kita cari. Bapak udah dapet nih. Banyak ya Pak isi tuh Pak? Banyak. Panjang banget dan berat. Bisa Pak beneran? Bisa. Hati-hati loh Pak licin. Akhirnya dapet. Kayunya besar panjang. Wow. Panjang banget ini, Kang. Kami tak mau buang waktu. Mahoni dipotong menjadi beberapa potongan kecil. Karena kegedean. Dan terlalu panjang pohonnya. Akhirnya menyerah. Mendingan kita cari yang lain. Tak butuh waktu lama, kami segera menemukan patahan mahoni lainnya. Sambil jalan, sambil nyari lagi. Yang ada kita bawa dulu ke bawah. Jadi kelilit. Licin nih. Ayo lu. Tang tungguin. Dapet ini enteng. Bawahnya. Cukup banyak kayu yang kami kumpulkan. Kini kayu tinggal diangkut dan dibawa ke tempat pembuatan semen berem. Perjalanan keluar hutan tak semudah tadi. Suara decitan rem seringkali terdengar ketika kami melalui turunan yang cukup curam. Kini jalan berganti. Tanjakan terjal mulai menghadang kami. Sangat sulit melewati tanjakan sambil membawa beban. Berulang kali, Grandong tak dapat melewati tanjakan. Dengan susah payah, kami akhirnya berhasil melanjutkan perjalanan. Segarnya aroma pepohonan langsung berganti dengan bau asap yang mulai tercium saat kami mulai mendekati lokasi pembuatan semen.